Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Angin sepoi-sepoi di panas di negari desa yang kecil Suli Aya Batu Bola tapi ya membuat kita senang dan bahagia. Lihat rumput bergoyang-goyang, yusabbihu, bertasbih kepada Allah. Lihat dedaunan yang bergoyang, juga bertasbih kepada Allah. Kita pun manusia juga bertasbih dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di belakang kita lihat dari kejauhan ada Gunung Merah atau Gunung Papan dan Gunung Putih. Salah satu ikon yang ada di Sulit Air ini. Kalau kita lihat bendera Indonesia, yang konon kata cerita orang-orang tua kita, salah satu bentuk simbol itu berasal dari Gunung Papan ini atau Gunung Merah ini dan Gunung Sulit Air. Tapi tidak itu yang kita bicarakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kita ingin bicarakan adalah nikmatnya hidup di panas, di dingin, di sejuk. Kemarin kita berada di benua Australia, di kota Sydney dan Melbourne. Hujan berkepanjangan, gersang dilihat dari atas pesawat, semua gersang. Tapi di sini hijau, nikmat, jauh dari polusi udara, mungkin jauh dari keonaran dan segala macamnya, tenang. Nah, ini adalah sebuah karunia yang Allah titipkan, berikan kepada kita. Maka harus kita syukuri. Ada wilayah kecil, ada daerah kecil, ada kampung kecil, ada tempat rumah kecil, dan itu namanya Sulit Air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari rombongan tim Palanta Dakwah yang sekarang ini ke-43 di Nagari Sulit Air. Beberapa negara sudah dilewati, beberapa kota sudah dilewati, beberapa kampung pun daerah kecil sudah dilewati. Banyak yang dilihat, banyak yang dirasa, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak hal-hal yang baru justru yang kita ketahui dan kita temui. Semuanya itu adalah dalam rangka tadabbur, dalam rangka melihat siru fil ardi, berjalan di muka bumi ini. Siru fil ardi fanzir, mungkin lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu, jadilah orang yang bersyukur selalu. Dua, nikmatilah karunia yang Allah titipkan kepada kita. Tiga, mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hangat dari Batu Bola, Sulit Air, di depan Gunung Papan atau Gunung Merah dan Gunung Putih, Palanta Dakwah ke-43 di Nagari Sulit Air. Takbir, Allahu Akbar. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.